satu tahun ini sangat luar biasa. Saya masih belum bisa berubah itu banyak. Bagaimana membagi beras bersama-sama. Ketika banjir Pekalongan, ya bersama semua men dari Polri, Pakistan, dan juga Hindu, kita membuat satu wajah namanya Tahun Tahun. Dan saya hormati bapak-bapak dari tokoh agama, dari pemerintah, bahwa kami bangsa Indonesia ini ada dua persaudaraan yang luar biasa sebenarnya. Yang pertama, saudara seagama, sebangsa, sebangsa. Yang kedua, saudara sebangsa, sebangsa. Apapun, kalau bangsa kita ini kecil, walaupun tidak paham dan keyakinan, tapi melihat begitu hormat dan tingginya bangsa Indonesia, kami pun merasakan sakit atas kita. Bila mana ini saling menjiwai sesama kita, bahwa kalau saudara kita dicubit, kita merasakan sakit, itu tanda kita mencintai bangsa kita. Dengan mencintai itu akan menjadi penting yang kuat untuk mempertahankan kesatuan-kesatuan yang terpilih oleh para sesepuh-sesepuh kami, pendiri bangsa ini, sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih. Terkadang saya berpikir secara pribadi, kita-kita ini sudah sejauh mana memiliki kontribusi untuk bangsa ini. 45 kita tidak pernah ikut ambil, 47 juga tidak pernah ikut ambil, 48 ada apa kita pun tidak tahu. Ternyata membangun bangsa ini lubang dan batu luar biasa untuk mendewasakan dan mendewasakan bangsa ini supaya hidup tidak menjadi bangsa yang manja, tetapi akan menjadi bangsa yang mempunyai rasional yang luar biasa untuk ke depan. Bagaimana kami-kami ini tidak tergolong orang-orang atau anak bangsa yang mengecewakan pendiri-pendiri bangsa ini. Sejauh mana kita sudah mempunyai kontribusi untuk sekarang ini? Di antara kontribusi kita, sekali lagi saya ucapkan, jadilah perkat umat, jadilah perkat bangsa. Dimanapun kesusahan saudara-saudara kami sebangsa setanah air, apapun agamanya, kita merasakan harus sama-sama bergandengan tangan untuk menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa dan akan menjadi suri teladan mungkin untuk bangsa lain atau khususnya untuk kita-kita ini telah memberikan pembekalan kepada regenerasi penerus. Mampukah generasi penerus ini mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa menjadi tokoh-tokoh pemersatu yang tidak dimalukan kepada para leluhurnya? Maka perlunya dengan silaturahmi kebinekaan ini tidak lain untuk lebih jauh menggalang adanya kesatuan-persatuan Indonesia. Itu harapan kami semuanya. Siapa sih orang yang suka pecah belah? Saya kira tidak ada. Kedamaian, ketenteraman, itu yang kita harapkan bersama. Kalau sudah ketenteraman, kedamaian, kesehatan menjadikan kebutuhan atau keperluan kita semuanya, saya yakin kita tidak akan menjadi bangsa yang memalukan para leluhur ini. Ayo tanamkan bersama-sama dan dengan tangan sambil meminta dengan adanya kecintaan juga kepada tanah air. Sebuah rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan.